Yo guys, balik lagi dengan saya, AR Gaming. Di sini kita akan bermain lagi game MotoGP 2022. Di sini kita akan melanjutkan lagi karir kita di Ranked World 4, Secret Harris, Unlimited, Spanish Grand Prix, Crash Moto2. Dan, btw, sorry itu saya kemarin saya nggak ngonten karena ya kan kemarin minggu, jadi saya juga kesianan bangun ya nih. Saya tidak mau ambil risiko upload nalem lagi karena nanti timnya anjlok. Jadi saya pikir ya meskipun 2 video atau 3 video kita kemarin memang timnya lagi anjlok, itu karena memang kesalahan saya sendiri karena sudah lama sekali saya tidak upload terus. Tapi semoga saja minggu ini kita bisa upload reguler saat kemarin kita 6 atau 7 kali upgrade dalam satu minggu. Dan di sini suhu terbitnya 31 derajat dan suhu udaranya 22 derajat. Kita tidak terlalu mengambil risiko karena cuacanya di belakang cukup berawan. Jadi kita menggunakan medium-medium saja dan langsung kita menulis saja sesi war upload untuk Series Moto2 Spanish Grand Prix pada kali ini. Ogura, Somtek Chandra, Aaron Canet, Augusto Brunis, Tony Ambrino, dan Pedro Costa berada di posisi ke-6. Gerard Beck, Marcel Schroeter, dan Bobby Schneider berada di 9 besar suhu. Sedangkan kita harus bisa finish di posisi ke-28. Itu kan standnya saja 28. Semoga saja kita finish di posisi pertama. Sedangkan untuk paling bucit ada Zon van der Gobert, pembalap dari Belanda yang hanya bisa start dari posisi ke-31. Dan langsung kita menuju ke Series Class Moto2 Spanish Grand Prix pada kali ini. RF3, that doesn't seem to be any problems, and they're all ready to go. A few seconds now, and the lights will go out. Okay, semua. Langsung kita mulai saja. Series Class Moto2 Spanish Grand Prix, and here we go. Again, we must berada di posisi ke-28. Kami Kugo akan diizinkan berada di overtake Leverkin kembali ke sini dari dalam. Air Gendin merangsang ke posisi ke-20 dan ada yang kembali harus terjatuh juga. Waduh, karena terlalu barbar sepertinya dia harus terjatuh. Kita justru malah merangsang ke posisi ke-18. 10 pembalap kita berada di overtake. Hingga kemudian kita harus merangsang ke posisi ini. Dan berapa pembalap ada satu pembalap yang hampir terjatuh kembali cuy, yaitu Simon Corsi dan juga Sandy Kelly. Oke, dan namanya Derek Ricken kembali kali ini untuk mengoverteks Andy Kelly yang berada di posisi ke-16. Oke, dan namanya bagus sekali kali ini tikungan Sito, atau tepatnya tikungan ke-5 di turn ke-2. Akhirnya kita bisa mengoverteks dia kali ini. Derek Ricken kembali dan bagus sekali. Air Gaming merangsek ke posisi ke-14 dan 13 kali ini. Bagus sekali. Charnel kembali berada di posisi ke-11 dan Cameron Bollier berada di posisi ke-12. Karena dia berani itu klasemennya, kita masih berada di posisi pertama dengan unggul 1 poin saja dari rekan sejenis kita yaitu Ogura yang berhasil menjadi juara MotoGP Argentina kemarin. Sedangkan kita hanya bisa finish di posisi ke-14 atau 13 ya, antara 14 dan 13. Hanya beberapa poin yang dapat, tapi memang begitu saja MotoGP, kadang di atas, kadang-kadang juga di bawah. Dalam meja kali ini, dan ada beberapa satu lagi yang terjatuh yaitu Balil Batulus yang berada di posisi ke-13, berhasil kembali mengoperasi kita. Akan kita bisa mengoperasi dia kembali di cikungan terakhir menuju depan 2. Karena meja kali ini Lebedin bagus sekali, masih belum bisa, tapi kita overtake dia di cikungan terakhir, tapi di top speed. Semoga kita bisa mendapatkan feeling yang bagus dan berhasil mengoperasi dia cuy. Bagus sekali kali ini, tidak membalik kita overtake langsung sekaligus Jeremy Alcoba dan juga Cameron Bobby cuy. Oke, kali ini jadi kita berada di posisi 10. Awal yang bagus untuk Air Gaming. Semoga saja kita dengan begini bisa memperebutkan posisi podium cuy. Oke, bagus sekali Air Gaming masuk ke posisi 9 atau lebih tepatnya 10 besar. Dan di belakang pembalap dari Bobby Schneider, pembalap dari Pertamina Mandalika, yaitu Bobby Schneider. Kita nama dia kali ini, Jaring Sendrawati kembali mempertik kita, pembalap dari Gas-Gas Osparti. Berhasil kita kembali mendipis dengan dari Jorikson dari dalam. Karena Jorikson terlalu memaksa, jika dia terlalu memaksa ini membuatkan dia keluar jalan,
dia pasti akan tercatat itu. Pemain ini bagus Snyder, bagus sekali kita operasi overtake Pak Snyder dan cara back berada di posisi tertentu. Pekan berakhir kembali kali ini di tikungan ke-7 dan satu pembalap harus crash kembali. Saya lupa siapa itu yang crash, tapi sepertinya dia harus membayar kesalahannya di. Waduh, Bob Snyder kali ini masih tetap berada di posisi 9 dan Ogura berada di posisi pertama. Pertama dengan rekan kembali Pedro Acosta berada di posisi ke-6 yang bagus sekali. Jerome Beck masih berada di posisi ke-7 dan Pedro Acosta masih berada tetap di posisi ke-6. Oke, dan ini bagus sekali. Bob Snyder berhasil kembali kita overtake dia di tikungan ke-11 tadi. Oke, kali ini Bob Snyder kembali mengovertake kita. Pembalap dari Pertamina Mandalika seperti tidak mau mengalah dengan kita cuy. Karena kita ini bagus sekali kita overtake juga kembali Bob Snyder di tikungan terakhir. Di ketiga ini akan ini bisa mendongkrak kembali atau mengecilkan kembali game dari posisi pertama yaitu Ogura cuy. Dekat Ogura kali ini masih sepertinya Sun Kencang telah berhasil kembali mengovertake rekan setimnya sendiri yaitu Ogura. Oke, kali ini Joe Robert akan kita berhasil overtake diri Robert. Bagus sekali, namun sayangnya kita harus dikenakan track limit karena kita telah memaksa untuk mengovertake Joe Robert dan juga Pedro Acosta. Namun sayangnya kali ini kita justru malah melorot kembali di posisi ke-8. Tapi di tikungan ke-4 ya tadi, tikungan ke-4 menurut di tikungan ke-5 kita diakselerasi sangat bagus sekali membuat Davidson kembali mengovertake Joe Robert. Dan kali ini tindak Pedro Acosta, Tanner Molino dan juga Aaron Canet itu lap breaking kembali kali bagus sekali. Kita langsung saja defense serangan dari Aaron Canet yang membuat tadi harus menepati. Waduh, tidak pembalap, 4 pembalap kita berhasil mengambil overtake. Ini apa bagian kita harus dikenakan track limit kembali dong. Waduh, kan ini kita berada di posisi kedua dengan sangat melebar sekali. Agus Fernandez justru malah yang membuat kita harus keluar jari cuy. Oke, dan ini Ogura kembali merebutan puncak klasemen antara Ogura dan juga kami cuy. Siapakah yang akan menjadi juara? Kali ini siapapun yang berada di finish puluhan atau AR Gaming dan juga Ogura, dia pasti akan menjadi penguncak klasemen sementara. Oke, dan Son Kacang terhadap mengobati kita. Kita berhasil kembali mendefense serangan dari rekan setim kita itu sendiri yaitu Son Kacandra. Dan kali itu Ogura, dia masih tetap berada di posisi pertama dengan 0,6 detik saja kita tertinggal dari dia. Kita lama dari ini itu pasangan masih tetap dipegang oleh kita yaitu 1 menit 46,300. Oke, lagi bikin kembali kali ini kita berhasil kembali mengovertake Ogura cuy, meskipun kita sedikit harus melebar. Oke, kali lama aja kali ini lagi kembali Ogura kali ini berhasil kita overtake kembali. Oke, bagus sekali kita mendefense serangan dari Ogura. Tidak perlu sama sekali, langsung saja kali ini Ogura mengajarkan serangan bertubi-tubi. Dan akan dah kali ini serangan demi serangan kita berhasil mendefense serangan dari Ogura dan juga Sun Kacandra. Oke, kali ini perjuangan mati-matian untuk merebut posisi pertama yaitu Ogura dan juga Air Gani yang masih berlaju. Karena siapapun yang menjadi posisi pertama, dia berhak menjadi pemimpin klasemen pada kali ini. Karena klasemennya ini sangat tipis sekali loh. Waduh, kita justru malah melebar sedikit kali ini. Tidak apa-apa, sudah satu detik kita tertinggal. Kita meninggalkan gap yaitu Ogura dan juga Son Kacandra. Tapi sepertinya dia mempunyai piring yang bagus di tikungan ke-7 tadi cuy. Jorge Martinez Osborne atau tikungan ke-8 akan kita bisa menjauhkan kembali gap dari mereka. Dari posisi ke-28 kita bisa-bisa menghasut dari posisi pertama. Bagus sekali, sangat impresif. Memang ini tidak untuk pertama kalinya yang kami menanggung ketan lebih. Saat ini dia asal teman kita stabil posisi terakhir. Kita masuk ke posisi ke 3, namun saya kali ini lebih kita tidak apa-apa. Tidak dikenakan kena kena no. Waduh, bagus sekali kali ini. Son Kacandra berhasil kembali merangsek ke posisi ke-2. Berhasil kembali mengupertek kita berhasil kembali mengupertek Son Kacandra juga. Trio tim Honda Asia berada di posisi 3 besar dan memperebutkan puncak kan ini cuy. Waduh, ini yang saya inginkan. Trio Honda Asia berada di podium karena sejak kita gabung di musim kemarin belum pernah kejadian seperti ini.
Padahal kemarin hampir pernah, tapi namun sayangnya over apa sopir tentar. Di sirkuit ini harus dioper tekoi Tani Arbolino yang berada di posisi ke dua atau ketiga ya. Saya juga lupa. Oke, kali ini 0.6 saja sampaikan terakhir tinggal dari kita. Oke, kali ini sampaikan terusannya pemaktu kali untuk mengupas kita dari dalam. Namun saya kita langsung mendepen dan menutup langsung celah dari Somcha Chandrati. Kalau dia memaksa tadi dia harus crash tuh. Dan ini harus menyeret kita Yuda. Oke, kali ini lebarin kemarin tidak boleh melebar kembali. Namun saya ingin kita sedikit harus melebar. Tidak apa-apa, satu detik kita meninggalkan mereka. Akan tetapi kali ini bisa menjauh dari serangan Somcha Chandra, Ogura, dan Tony Arbolino cuy. Karena ini sudah mati. Jika kita bisa finish di posisi pertama, kita akan mempunyai modal yang kuat untuk menjadi juara dunia. Kan ini hanya 8 atau 7 balapan saja karena saya sudah setting. Dan musim depan atau minggu depan sepertinya kita akan balapan di MotoGP, lebih tepatnya Yamaha NRF. Yamaha satelit dan kali ini sampai Chandra balik kembali membantu kita dan juga Ogura Lelaking kembali kali ini untuk mendefense serangan dari mereka bertiga dan berempat. Kali ini kita tidak boleh lengah sedikit pun karena beberapa pembalap sudah mulai menilai kita cuy. Oke, kali ini ada yang membalap satu terjatuh. Waduh, sepertinya Ogura harus terjatuh. Bukan cuy, bukan Ogura, sepertinya ada pembalap lain yang harus terjatuh. Dan untuk pasti masih di dapatkan oleh AR Gaming. Oh my god, kali ini Ogura harus berada di posisi keempat. Ada apa dengan Ogura yang hanya bisa finish di posisi keempat cuy? Ayo Ogura, finish di posisi ketiga dong agar bisa melengkapi trio Honda Asia yang menjadi juara. Posisi kedua kali ini Somcha Chandra berhasil kembali mendefense serangan dari Somcha Chandra dari dalam. Dan kali ini akhirnya nih berhasil kembali menang dari Somcha Chandra dan juga Tony Arbolino yang sangat memaksa dari dalam tuh. Dan kali ini RDM masih berada di posisi pertama diikuti Tony Arbolino dan juga Somcha Chandra. Oke, Ogura tadi sepertinya sudah terlalu jauh dia dari perebutan posisi pertama dan bagus sekali. Saat tikungan Dani Pedrosa tikungan ke-6 di Charlie kedua, kita berada di posisi pertama. Kita harus mempertahankan saja karena 0.8 detik itu tidak terlalu jauh dari Somcha Chandra dan juga Tony Arbolino. Ayo dong Ogura, overtake tuh Tony Arbolino agar bisa memperebutkan tiga besar tuh, yaitu Honda Asia berada di tiga besar. Pasti bangga sekali tuh pemilik dari Honda Asia. Oke, kali ini di Seat Green Power kemarin kita sudah berhasil finish 1-2 ya. And meskipun tiga besarnya belum bisa, tapi kali ini Somcha Chandra dan 1.3 detik saja kali ini Somcha Chandra tertinggal oleh kita. Kita harus tahu sayang, kita harus jauh tertinggal Somcha Chandra. Bagus sekali, memang itu adalah bisa nih, waduh bisa gak nih, waduh bagus sekali kali ini kita berhasil kembali mengopetik Somcha Chandra dengan sangat kasar hingga membuatkan kita berada di posisi pertama dan Ogura berada di posisi ketiga cuy. Kita membantu rekan tertinggi kita sendiri yaitu Ogura berada di posisi ketiga dan Somcha Chandra berada di posisi kedua. Sedangkan untuk Tony Arbolino dia cuma disinggung sedikit loh, dia langsung melorot ke posisi ke-6. Harusnya dia bisa tuh untuk berada di posisi kedua atau posisi ketiga, namun sayangnya karena kecerobohan kita sendiri untuk membantu Ogura finish posisi ketiga, kita justru malah menabrak Tony Arbolino yang membuat dia harus finish di posisi tenang. Dan trio Honda Asia berhasil memperebutkan podium kali ini yaitu AR Gaming, Somcha Chandra, Ogura berada di posisi ketiga. Jadi kita unggul 10 poin nih dari Ogura sepertinya. Untuk 9 besarnya Bobby Schneider, Aaron Canet, Tony Arbolino, Pedro Acosta, Derrickson, dan Charobe. Total ada 27 pembalap kita berhasil overtake pada kali ini. Sangat ikut untuk klasemennya kan benar cuma unggul 10 poin saja dari Ogura diikuti oleh Tony Arbolino. Somcha Chandra langsung merangsek ke posisi keempat dengan tertinggal 36 poin dari kita, diikuti Kalistia Petty, Cameron Bombier, Armin Kane, Bobby Schneider, dan Sam Lewis mendekati 10 besar karena rasanya tinggal 3 lagi kemungkinan yang menjadi juara ini. Saya pikir sih antara 1 sampai 9 ini masih bisa juara dengan syarat harus tetap finish di 10 besar. Dan untuk posisi 10 ditempati oleh
Augusto Fernandes. Untuk klasemen timnya pada kali ini, Divisi Honda Tim Asia masih berada di posisi pertama dengan pemuncak yaitu 154 poin, diikuti oleh Mark VDS, Facebook, Red Bull, Mark Money, TR Positive, America Racing, Pertamina, Intelis, Liquid Mall, Intelis GP yang berada di 9 besar. Dan oke guys, begitu saja videonya pada kali ini. Ternyata besok kita akan lanjutkan kembali di sirkuit Misano, kalau saya tidak salah. Ya, di sirkuit Misano itu adalah penentuan. Semoga saya tidak jatuh dan bisa menjadi juara dunia. Dan see you next video, bye. Salam, here we go. Matches have just arrived. The winner is over the moon and quite rightly indulging in a few celebrations with his team.